Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah tafsir al-juz' al-akhir min Qur'anil Karim, yang di sana ada risalah yang berjudul min ahami ma yahtaju ilaihil muslim fi dinihi wa dunyahu. Hal-hal yang penting menjadi kebutuhan seorang muslim kaitan dengan agama dan dunianya. Kita masuk pada bahasan tentang keutamaan membaca Al-Quran, ya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Maka di sini disampaikan ada 7 keutamaan membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya mempelajarinya dan mengajarkannya. Yang pertama, Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada sahibul Quran, kepada sahabatnya pada hari kiamat nanti. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana," ini bacalah Al-Quran, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah," karena amal membaca Al-Quran akan datang pada hari kiamat, "syafi'an li ashabihi," memberi syafaat untuk sahabat Al-Quran, untuk sahibul Quran. Ini dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya sejumlah amal saleh itu akan memberi syafaat kepada manusia, atau memberikan syafaat untuk manusia. Di antaranya adalah amal saleh berupa membaca Al-Quran. Karena hal ini, karena manfaat yang demikian indah ini, maka Nabi sampaikan, bacalah Al-Quran. Maka amal saleh membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi orangnya, sahibul Quran. Dan siapakah itu sahibul Quran? Siapa itu sahabat Al-Quran? Tentu sebagaimana namanya sahabat Al-Quran, maka dia adalah orang yang rajin bersama Al-Quran. Tidaklah dikatakan sahabat orang yang tidak kemudian rajin membersamainya. Dan rajin membersamai Al-Quran ini dalam bentuk membacanya. Maka tidaklah menjadi syarat untuk disebut sahibul Quran harus menjadi penghafal Al-Quran. Seorang yang tidak hafal Al-Quran 30 juz bisa saja dia berstatus sebagai sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Manakala dia dekat dengan Al-Quran dan rajin membersamai Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran. Meskipun tidaklah diragukan bahwasanya hafidzul Quran yang rajin murojaah, rajin membaca Al-Quran, maka dia jelas termasuk sahibul Quran. Dan karena umumnya orang yang hafal Al-Quran dan dia menjaga hafalannya, maka dia akan rajin membaca Al-Quran. Maka penghafal Al-Quran yang demikian keadaannya tidaklah diragukan bahwasanya dia termasuk sahibul Quran atau sahabat Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi." Artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan sebab kitab ini, yaitu Al-Qur'an, aqwaman, sejumlah orang, wa yadh'u bihi akharin. Dan dengan sebab Al-Qur'an ini Allah hinakan sejumlah orang. Maka Nabi sampaikan ada orang-orang yang mulia, ada orang-orang yang hina karena Al-Qur'an. Itulah orang-orang yang cuek dengan Al-Qur'an, orang yang masa bodoh dengan Al-Qur'an, orang yang tidak faham isi Al-Qur'an dan tidak mau mengamalkannya. Maka orang yang tidak faham isi Al-Qur'an dan tidak sehingga tidak mengamalkannya, jelas dia menjadi orang-orang yang hina, orang-orang yang merugi, dan ini karena sebab Al-Qur'an. Di sisi yang lain ada orang-orang, sejumlah orang yang mulia karena sebab Al-Qur'an. Dia adalah orang yang, di antaranya adalah orang yang rajin belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an setelah itu mengajarkannya. Maka jadilah seorang itu mendapatkan kemuliaan karena sebab Al-Qur'an, manakala dia menjadi orang yang semangat belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Sehingga dia menjadi orang yang mendapatkan label sebagai khairukum, sebaik-baik kalian. Dan Al-Quran dalam hadis ini bisa kita maknai ilmu agama secara umum. Karena ilmu agama itu sumbernya Al-Quran. Dalil pokok ilmu agama adalah Al-Qur'an. Maka tidaklah diragukan ilmu agama itu menjadi sebab mulianya banyak orang. Karena dia menjadi seorang dai yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu agama, maka betapa banyak anak-anak ideologis yang dia miliki yang mendoakannya. Maka tidaklah diragukan dia termasuk orang yang tidak akan putus pahalanya karena dia memiliki murid-murid yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau ajarkan. Dan karena sebab ilmu agama yang sumbernya adalah Al-Quran, maka banyak orang mendoakannya. Banyak orang yang memujinya. Banyak orang yang mengenangnya dengan kenangan yang indah dan harum. Oleh karena itu kita jumpai ulama-ulama kita yang mereka adalah para penghafal Al-Quran dan ilmu pokoknya berasal dari Al-Quran. Maka kita, lisan kita basah untuk senantiasa memujinya dan mendoakannya. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran adalah sebab turunnya ketenangan. Artinya, membaca Al-Quran itu sebab, membaca Al-Quran itu obat galau. Obat galaunya seorang muslim. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat yang mengalami terlihat aneh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, tilka sakinatu. Itu adalah ketenangan, tanazzalat lil Qur'ani, yang turun karena Al-Qur'an. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ada sakinah, ada ketenangan yang turun karena aktivitas membaca Al-Quran.
Demikian juga di hadis yang lain yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nabi katakan, "Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada orang atau sekelompok orang yang berkumpul di satu tempat, terutama masjid. Kemudian mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Maka kecuali akan nazalat alaihi sakinah, akan turun padanya ketenangan. Dan tidaklah diragukan bahasanya Al-Quran adalah, di antara membaca Al-Quran adalah bentuk zikir mengingat Allah. Bahkan zikir yang termasuk zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub." Ingatlah bahasanya dengan mengingat Allah, maka hati akan merasakan ketenangan. Maka tidaklah diragukan membaca Al-Qur'an adalah sebab datangnya ketenangan hati. Oleh karena itu, maka ini kabar gembira. Karena Nabi menceritakan pada kita obat galau, namun di sini juga boleh jadi terdapat kabar duka. Kabar dukanya adalah manakala kita membaca Al-Quran, ternyata kita tidak merasakan ketenangan. Maka itu berarti kabar duka untuk diri kita dan hati kita. Manakala hati ini kok tidak merasa nyes ketika membaca Al-Quran, namun hambar membaca Al-Quran, maka berarti jika demikian itu terjadi, maka ada yang error, ada yang rusak dari hati kita. Karena kita yakin benar apa yang Nabi katakan. Tidak mungkin keliru dan tidak mungkin meleset. Kemudian yang keempat, ganjaran membaca Al-Quran itu berlipat ganda. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah," siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, "falahu hasanah," maka untuknya satu pahala, "wal hasanatu bi asri amthaliha," dan satu pahala itu akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf tersendiri. Ya, maka ini di antara barokahnya Al-Quran, kebaikannya Al-Quran. Terdapat pahala yang demikian besar dengan amal yang ringan. Dengan amal yang ringan, satu juz dari Al-Quran, 10 lembar, itu kurang lebih, jika bacanya lancar cuma setengah jam. Dan di sana terdapat ribuan ya, huruf yang terbaca. Maka ini amalan yang ringan, namun besar ganjarannya adalah membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran tidak harus di tempat-tempat tertentu. Ya, boleh saja orang baca Al-Quran saat naik bis, saat naik kereta, saat naik pesawat, ya, saat nunggu antrian, dan sebagainya. Maka sungguh beruntung orang yang mengisi waktu-waktu longgarnya, waktu luangnya dengan membaca Al-Quran. Untuknya pahala yang ya orang yang pahala yang banyak dan berlipat-lipat. Kemudian fadilah yang kelima, orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kata-kata dan di sini bisa artinya bersama dan bisa artinya atau.
Kalau kita maknai dengan atau, maka sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Atau sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Maka baik jadi pelajar Al-Quran atau pengajar Al-Quran, maka dua-duanya adalah manusia yang terbaik. Karena dia mempelajari sebaik-baik hal yang dipelajari. Dan karena dia mengajarkan hal yang sebaik-baik hal yang diajarkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini boleh dimaknai demikian. Sehingga dengan makna yang pertama ini, maka orang yang menjadi pelajar Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Sehingga ini motivasi untuk tidak bosan menjadi pelajar Al-Quran. Sudah belajar Al-Quran, kemudian merasa belum, hasilnya belum maksimal, besok belajar lagi, besok ngulang lagi. Programnya sudah selesai, bukunya sudah khatam, tapi kok masih kemudian masih tidak karuan, ya besok diulangi lagi. Tidak perlu kemudian merasa sedih, oh, saya sudah ngulang pelajaran tahsin, buku tahsin, sudah 5 kali saya ngulang. Belum lulus-lulus, ya, barunya lolos, ya, namun tidak lulus. Ya. Maka tidak perlu berkecil hati. Ya, setelah Nabi SAW memuji dengan mengatakan bahasanya dia adalah sebaik-baik manusia. Dan ini adalah motivasi orang untuk beramal soleh dengan mengajarkan Al-Quran untuk lingkungannya, untuk anak-anak di sekitarnya. Ngajar Al-Quran di TPA-TPA, di masjid atau di rumah. Maka bikin TPA di rumah, ajak kemudian anak-anak untuk kemudian belajar Al-Quran, atau ajak ibu-ibu di lingkungan kita untuk belajar Al-Quran. Maka ini satu hal yang mulia, karena Nabi katakan khairukum, sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wau dalam di hadis ini bisa artinya kebersamaan. Sehingga kalau pakai makna yang kedua ini, sebaik-baik orang itu adalah orang yang pertama kali dia belajar Al-Quran, setelah itu kemudian dia mengajarkannya. Dan tidaklah diragukan orang yang demikian keadaannya. Belajar Al-Quran, kemudian gurunya mengatakan kamu sudah lulus, sudah layak untuk ngajar, kemudian dia pun mengajar. Maka terkumpul padanya 2 amal soleh. Amal soleh belajar dan amal soleh mengajar. Dan orang yang mengumpulkan 2 amal soleh ini, tentu tidaklah diragukan dia melakukan perbuatan yang termasuk perbuatan yang terbaik. Nah, kemudian yang keenam, keutamaan membaca Al-Quran yang keenam adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, maka dia di tempat yang mulia, ma'asafara, bersama para malaikat, yang para malaikat itu adalah al-kiram, adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang indah pada dirinya, al-bararah, kemudian yang baik kepada yang lain. Maka mereka adalah manusia-manusia, makhluk-makhluk yang mulia pada dirinya, bararah, dan suka berbuat baik kepada yang lain. Ya, di antaranya adalah berbuat baik kepada manusia dengan mendoakan manusia, menjaga manusia, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda,
Masalullah dia qra'ul Qur'ana, permisalan ada orang yang membaca Al-Quran, wawa hafidhun lahu, dan dia hafal Al-Quran. Maka gambaran kenikmatan untuknya adalah dia akan dibersamai oleh as-safarah, para malaikat yang mulia dan baik. Dan permisalan orang yang membaca Al-Quran, wawa yata'ahaduhu, dan dia memperhatikannya. Dia memperhatikannya, wawa alaihi syadidun, dan membaca Al-Quran itu susah baginya. Karena dia membacanya terbata-bata. Falahu ajrani, maka siapa yang rajin membaca Al-Quran, dalam keadaan baca Al-Qurannya itu terbata-bata, untuknya dua pahala. Yang pertama adalah pahala karena membaca Al-Quran, yang setiap hurufnya satu pahala. Kemudian yang kedua, untuknya pahala kesusahan karena membaca Al-Quran. Karena dia harus melakukan jihad, harus bersusah payah untuk bisa menyelesaikan lembaran-lembaran Al-Quran yang hendak dia baca. Dan dia tidak kenal lelah untuk kemudian membacanya. Maka Allah hargai kesungguhannya, jerih payahnya, capeknya, terbata-batanya, Allah hargai dengan satu pahala tersendiri. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir di sini adalah orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Jika dia mengamalkan isi kandungannya, maka dia berhak untuk mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dinilai sahih oleh Imam Nawawi di kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nabi mengatakan, di antara bentuk menghormati Allah, di antara bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan dua jenis manusia. Maka seorang muslim harus menghormati Allah, wajib memuliakan Allah. Nah, bentuk real memuliakan Allah adalah dengan memuliakan dua jenis orang ini. Yang pertama adalah memuliakan orang yang sudah beruban, yang dia muslim. Memuliakan orang yang sudah beruban dan dia muslim. Artinya memuliakan orang yang sepuh. Memuliakan orang yang senior dari sisi umur dan usia. Maka di antara ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati orang-orang yang sudah sepuh, baik itu orang-orang yang sudah tua, baik itu orang tua kita sendiri ataupun mertua ataupun tetangga ataupun sahabat, maka menghormatinya Nabi katakan adalah bagian dan bentuk riil memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk memuliakan orang-orang yang sepuh, orang-orang yang senior dalam masalah umur adalah mendahulukan beliau dalam banyak hal. Mendahulukan beliau dalam bicara, ketika ada perkara yang perlu didiskusikan dan kita bersama orang-orang yang sepuh, maka anak-anak muda selayaknya diam. Biarkan orang-orang yang sepuh itu yang bicara. Dan barulah anak-anak muda itu bicara setelah diminta oleh orang-orang sepuh untuk melengkapi apa yang kurang lengkap. Demikian juga diantaranya adalah mendahulukannya dalam masalah makan misalnya. Ada tawaran makan, maka kita persilakan yang sepuh untuk mengambil makanan terlebih dahulu.
Maka bukalah bentuk menghormati, bukalah bentuk hormat. Ini ada acara makan, setelah dipersilakan maka anak-anak mudanya yang ngambil duluan, sehingga turahan itu bagian yang sepuh-sepuh. Ini tidak betul, ini tidak benar. Dahulukan orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, orang yang berhak untuk mendapatkan penghormatan dan menghormatinya bagian dari memuliakan Allah adalah wahamilil Qur'an dan para penghafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an itu disebut oleh Nabi dengan sebutan hamilul Qur'an, yang bentuk jamaknya adalah hamalatul Qur'an. Dan para penghafal Al-Quran itu disebut dengan hamil Quran, yang artinya pembawa Al-Quran atau penggendong Al-Quran. Ya, maka seakan-akan Al-Quran itu satu benda, satu barang yang dia gendong di punggungnya. Maka kenapa pilihan kata yang Nabi pakai adalah penggendong Al-Quran, pembawa Al-Quran? Ulama menjelaskan untuk mengisyaratkan beratnya menjadi penghafal Al-Quran. Ya, mereka harus punya semangat stabil untuk merojaah. Tidak boleh semangatnya naik turun. Ya, pas turun kemudian sekian hari tidak pernah merojaah. Tidak boleh demikian. Harus punya semangat yang stabil. Dan itu setiap hari, semangat stabil setiap hari. Ini tidak gampang. Punya semangat stabil seminggu sekali untuk pengajian saja sudah hebat. Punya semangat stabil, nyelake, menyempatkan. Ya, seminggu sekali untuk ngaji misalnya. Itu sudah hebat. Sudah top, coba bayangkan. Punya semangat stabil. Punya semangat stabil, menyempatkan, dan itu harus setiap hari. Betapa beratnya. Menyempatkan dan menjaga semangat stabil seminggu sekali, satu hal yang tidak mudah. Apalagi harus menyempatkan untuk murojaah dan memiliki semangat stabil setiap hari. Itu luar biasa beratnya. Ini oleh bukan satu hal yang ringan, bukan satu hal yang sepele. Oleh karena itu, maka pilihan kata yang Nabi pakai adalah hamilul Quran, penggendong Al-Quran, untuk mengisyaratkan dia bukanlah satu hal yang enteng, bukan satu hal yang mudah, dan satu hal yang perlu kesungguhan, perlu semangat. Dan penghafal Al-Quran yang berhak untuk dimuliakan dan memuliakannya bagian dari memuliakan Allah, itu disyarati. Tidak semua penghafal Al-Quran. Sebagian penghafal Al-Quran tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan. Syaratnya dua. Ghairal ghali fihi. Bukan orang yang berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Waljafi anhu, bukan pula orang yang meremehkan Al-Quran. Maka syarat yang pertama, bukan orang yang meremehkan Al-Quran. Meremehkan Al-Quran dalam hal ini mencakup dua hal. Meremehkan Al-Quran sehingga tidak pernah murojaah. Sehingga malas murojaah. Sehingga statusnya cuma orang yang pernah hafal Al-Quran. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan yang disampaikan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, meremehkan Al-Quran dari sisi pengamalan isinya.
Maka orang yang hafal Al-Quran, lontok dari depan sampai belakang, dan dia seorang perempuan, namun tidak pakai jilbab, namun tidak tutup aurat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran. Hafalan Al-Quran yang lontok luar biasa, lancar tanpa salah, namun dia meremehkan isi Al-Quran. Maka dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penghormatan yang merupakan bagian dari menghormati Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadis ini. Kemudian yang kedua, tidak ghulu, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Berlebihan di sini mencakup dua hal. Yang pertama, berlebihan berkenaan dengan bacaannya. Maka orang yang berlebihan berkenaan dengan membacanya, sehingga dia malah kesusahan sendiri untuk terlalu berlebihan dengan tajwid. Berlebihan yang keterlaluan dengan tajwid dan mengamalkannya dan mempraktekannya. Sampai dia sendiri kesusahan karena menyusah-nyusahkan diri sendiri. Maka semacam ini orang yang tidak memenuhi kriteria. Yang kedua adalah berlebihan dalam mempraktekannya, mempraktekan isinya. Dia menjadi orang-orang yang ekstrem berlebihan dalam mempraktekannya. Meskipun dia adalah orang yang rajin baca Al-Quran dan hafal Al-Quran, dia tidak mendapatkan penghormatan. Bahkan boleh jadi malah diperangi. Nabi ceritakan ada satu sekte sesat namanya Khawarij, yang mereka ini orang-orang yang hafal Al-Quran, rajin bacaan Al-Quran, namun demikian mudahnya dia meyakini kafirnya orang-orang yang tidak bersamanya. Maka dia berlebihan dalam mempraktekkan isi kandungan Al-Quran. Maka orang ini, meskipun dia hamil Al-Quran, penghafal Al-Quran, maka dia tidak berhak mendapatkan penghormatan yang statusnya adalah bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan singkat saja tentang adab membaca Al-Quran. Yang pertama, niat yang ikhlas, niat dan maksud yang ikhlas. Tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pujian manusia. Manusia memujinya karena indahnya bacaannya, bacaan Al-Qur'annya. Maka jangan sampai ada niat demikian. Oleh karena itu, maka membaca Al-Qur'an dengan suara lirih itu yang lebih disarankan. Karena membaca Al-Quran dengan suara yang lirih itu seperti sedekah sembunyi-sembunyi. Itu dia yang lebih aman dari riya. Kecuali jika manakala dikeraskan itu ada manfaat-manfaat yang lain yang tidak terwujud kalau bacanya lirih dan pelan-pelan. Maka afdal dikeraskan. Kemudian yang kedua, saat baca Al-Quran dianjurkan untuk menghadirkan keagungan Allah. Yang ketiga, berupaya untuk menghadirkan kekhusyuan. Khusyuk dalam membaca Al-Quran, watadabur dan merenungkan isi Al-Quran yang dibaca. Maka fokus, pikiran tidak jalan kemana-mana. Pikiran tidak jalan-jalan ke pantai, ke gunung, atau yang lainnya. Namun, memikirkan apa yang dibaca. Adab yang keempat dalam membaca Al-Quran, bersiwak atau sikat gigi dan membersihkan mulut sebelum mulai membaca Al-Quran. Karena Nabi sampaikan di satu hadis, siapa yang membaca Al-Quran, maka malaikat itu meletakkan mulutnya di mulutnya. Dan Nabi sampaikan di hadis yang lain,
Malaikat tidak suka bau-bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, karena di mulut orang yang baca Al-Quran itu ada mulut malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, maka selayaknya mulut dibersihkan dengan bersiwak, dengan sikat gigi, ya, atau yang lain. Kemudian yang kelima, dianjurkan untuk bersih badan, pakaian dan tempat. Tidak disyaratkan harus pakai jilbab. Ya, banyak muslimah bertanya, boleh tidak baca Al-Quran tidak pakai rukuh, tidak pakai kerudung? Jawabannya boleh. Tidak ada keharusan atau anjuran untuk tutup aurat sempurna ketika mau baca Al-Quran. Cuma dianjurkan untuk bersih badan, pakaian dan tempat untuk baca Al-Quran. Kemudian yang keenam, jangan tidak tersibukkan dengan selain kegiatan membaca Al-Quran. Maka jangan baca Al-Quran sambil pegang HP atau bawa HP. Baru dapat satu ayat, kok ada suara WA masuk, akhirnya buka dulu. Baca dulu, direspon dulu, balik lagi baca Al-Quran. Ya, maka ini tersibukkan dengan yang lain. Kalau dianjurkan agar kondisinya adalah kondisi fokus. Saya fokus hanya untuk Al-Quran itu, Al-Quran saja tanpa yang lain. Kemudian yang ketujuh, hormati mushaf. Hormati mushaf. Ulama berselisih pendapat tentang hukum meletakkan mushaf di lantai yang bersih. Ini yang jadi perselisihan. Manakala lantainya lantai bersih. Kalau lantainya lantai najis, sengaja meletakkannya dalam keadaan ini tahu kalau ini Al-Quran dan tahu kalau itu najis, maka ini perbuatan yang membatalkan iman. Yang diperselisihkan, ini ada tikar bersih, ada sajadah bersih. Apa hukum meletakkan mushaf di situ? Ulama berselisih pendapat. Karena ulama berselisih pendapat, maka sikap yang terbaik adalah menghindarinya dalam rangka memuliakan mushaf. Letakkan mushaf Al-Quran di tempat-tempat yang tinggi. Dan di antara bentuk menghormati mushaf, mushaf Al-Quran itu tidak ditumpuk dengan buku yang lain, namun dia menumpuki buku yang lain. Tidak boleh kemudian mushaf paling rendah, atasnya buku matematika, kemudian pasnya lagi biologi, atasnya lagi kemudian pembukuan, catatan duit, catatan warung, macam-macam. Maka di antara bentuk menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, kalau mau numpuk buku, maka mushaf itu diletakkan yang paling atas. Maka yang bawah apa? Buku kimia, biologi, matematika. Buku kemudian atasnya lagi apa? Buku agama, fikih, akidah. Nah, atasnya lagi Al-Quran. Oleh karena itu, di antara bentuk menghormati Al-Quran, kalau ada orang yang nulis buku kemudian menyebutkan referensi, maka Al-Quran harus nomor satu. Referensinya ada mushaf Al-Quran, Al-Quran dan terjemahnya ada buku ini, buku itu, buku itu. Maka tidak selayaknya malah kemudian Al-Quran meskipun menurut boleh jadi aturan penulisan referensi Al-Quran pakai Al terus kemudian Ki, oh berarti masuknya Ki, Alnya tidak dilihat, berarti Ki-nya nanti berarti nomor 30. Maka aturan manusia semacam ini tidak perlu diindahkan. Letakkan Al-Quran di nomor satu. Referensi penulisan buku ini atau tulisan ini. Maka yang nomor satu adalah Al-Quran dan terjemahnya misalnya.
Bahkan sebagian ulama dalam rangka menghormati mushaf Al-Qur'an dan Al-Qur'an, kalau nata rak buku di perpustakaan pribadi, maka Al-Qur'an dan yang terkait dengannya adalah rak yang paling atas. Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, terjemah Al-Qur'an itu diposisikan di rak yang paling atas sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an dan mushaf Al-Qur'an. Kemudian yang kedelapan, memperbagus suara ketika membacanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada sebagian orang suara yang indah, maka dan dia bisa meningkatkan kualitas indahnya, maka indahkanlah bacaan Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'ani." Bukalah bagian dari umatku orang yang tidak memperindah bacaannya ketika membaca Al-Qur'an, padahal mungkin memungkinkan untuk memperindah bacaan. Yang kesembilan, praktekkan hukum-hukum tajwid dan nahwu. Yang ini menurut sebagian ulama semacam Ibnul Jazari dan yang lainnya, mempraktekkan tajwid hukumnya wajib. Adalah fardu ain. Sedangkan mempelajari tajwid hukumnya fardu kifayah. Namun mempraktekkannya fardu ain. Yang ke-10, jauhi hal-hal yang mengganggu kegiatan membaca semacam tertawa atau kemudian suara gaduh dan main-main. Yang ke-11, al-imsak, berhenti membaca ketika terasa mau menguap. Jangan kemudian sambil nguap sambil membaca. Dan ketika mau menguap, maka bacanya berhenti dulu, kemudian selesaikan menguap, baru lanjut. Yang ke-12, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Karena dengan pelan-pelan, maka bisa lebih dihayati. Dan di antara adab membaca Al-Quran yang dilalaikan oleh banyak orang, dan ini menunjukkan bahasanya seorang muslim itu harus ngerti bahasa Arab. Di antara adab membaca Al-Quran, idealnya baca Al-Quran itu titik berhentinya tidak mengikuti ain, tidak mengikuti juz. Tidak mengikuti rukuk, atau kemudian hizab, atau kemudian juz. Lantas apa yang dianjurkan atau kemudian di antara adab dalam baca Al-Quran? Berhentinya itu di titik, di akhir tema. Di akhir tema. Kalau ini sudah masuk juz baru, namun temanya masih lanjut, maka lanjut sampai temanya selesai. Misalnya di Al-Quran ada cerita tentang Musa, sekian ayat. Setelah itu cerita tentang Isa. Maka ketika baru separuh kisah Musa, sudah ketemu juz baru. Maka adabnya masih dilanjut sampai kisah Musa itu selesai. Kisah Musa selesai, titiknya di situ, berhenti di situ. Nanti besok ketika mau baca lagi, lanjut masuk tema baru, kisah Isa. Maka tidak berpedoman kepada juz, rukuk untuk berhenti membaca Al-Quran. Namun memperhatikan tema. Cara praktis untuk itu, cara praktis untuk mengenali hal ini, orang itu ngerti bahasa Arab. Ini tahu temanya sudah selesai. Itu berikutnya adalah tema yang baru. Cara tidak praktis adalah baca Al-Quran sambil bawa Al-Quran dan terjemahnya. Al-Quran dan terjemahnya di tempat kita, di terjemah depak,
Di terjemah kemenak itu sudah ada judul-judul baru. Kalau ada tema baru maka nanti akan ada judul baru. Kisah Isa. Oh berarti ini ya, sudah topik yang lain. Demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arhudana anil hamdulillahi rabbil alamin.